Santa Santa Santai KDN terbaik. Kami dari PDRM. Pantai KDN terbaik. Santai KDN terbaik. Santai KDN terbaik. Pantai KDN terbaik. Santai KDN terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, bertemu kembali kita dalam podcast Santai KDN. Anda dengar kami bincang iaitu mengenai keselamatan negara, tanggungjawab bersama. Baiklah pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar, kita akan memfokuskan kepada Pantai Timur, eh, kepada Sabah, kawasan Sabah iaitu uh, Eskom Perisai Sabah di mana uh, ESCOM merupakan tanggungjawab uh, yang paling besar untuk menjaga pesisir Sabah Timur. Baiklah, kita bersama dengan orang kuat a uh, ESCOM iaitu Eastern Sabah Security Command iaitu yang dihormati DCP Datuk Victor Sanjos. Baik, apa khabar Datuk? Selamat pagi Tuan. Pagi. Bagus. Alright. Okey Datuk, uh, boleh tak Datuk cerita sedikit uh, latar belakang Datuk, macam mana uh, Datuk uh, boleh uh, terpilih? Sebagai salah seorang uh, ketua untuk mengetuai Eastern Sabah Security Company. Okay, um, pada tahun lalu, selepas saya uh, menjawat jawatan uh, timbalan ketua polis Kelantan, um, dan pada enam apa ini pada bulan Jun ta tahun lalu juga, saya telah diarah untuk bertukar ke Eskom. di yang ibu pejabatnya di Lahadatu dan menjawab sebagai Komandan Eskom yang ketujuh jadi bermula daripada sanalah saya sebagai e, Komandan Eskom lah tetapi sebelum itu e, sebelum tahun-tahun ini e, di awal-awal penubuhan Eskom ini saya memang diarah untuk bertugas di sana ketika itu e, saya menjawab sebagai e, asisten asisten ketua staf siasatan khas dan teknikal. daripada 2015 sehingga 2019, sebelum saya dipindahkan balik ke Bukit Aman sebagai timbalan Pangara eh, pengarah, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial eh, yang menjaga jenayah cyber dan apa ini eh, di yang beribu berjabat di Bukit Aman lah. So itu serba sedikit tentang dia saja. Padani Datuk lah. memang dah ada pengalaman untuk kawasan-kawasan di Sabah lah kiranya. Ah eh, lebih kurang begitu. Lebih kurang begitu. Baik itu. Uh, boleh Datuk ceritakan sedikit. Uh, mesti ramai pendengar di luar sana hmm. nak tahu hmm. extent Sabah Security Command ataupun orang kenali sebagai Eskom ni apa sebenarnya. Okey, uh. per pertama sekali uh, saya ucapkan selamat pagi. Salam sejahtera, salam damai, salam Malaysia Madani dan tidak lupa salam Sabah Maju Jaya. Okey. Um, saya sebagai Komandeskom uh, bagi pihak uh, Datu CEO, Datu Dr. Jamaludin bin Muhammad Dali, dan juga berisan uh, kepimpinan tertinggi ESKOM serta seluruh rakyat uh, di kawasan EZUN ini, di kawasan Petai Timur mengucapkan uh, ribuan terima kasih kepada unit komunikasi Koprat Yukom. Karena uh, sudi menjemput kita kan, uh, untuk membincangkan. Um, dan juga penghargaan saya kepada bekas-bekas CEO dan juga bekas-bekas uh, komander yang terdahulu uh, karena atas usaha mereka untuk menjaga dan memimpin uh, serta membangunkan kawasan Pantai Timur ini. Um, sudah tentu sebagai komander, uh, mewakili masyarakat Pantai Timur ini juga mengucapkan Ribuan terima kasih kepada kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri. Ehm, karena tanpa penubuhan e ESKOM ini, e ESKOM diadakan, sudah tentu kawasan itu masih dianggap tidak selamat. Betul. Ya kan? Jadi e e itu kata-kata saya yang pertama. Dan saya kena bawa saudara dan saudari mengimbau kembali peristiwa yang berlaku pada Februari dan Mac 2013. belas. Okay. Di mana di kawasan Ton 2 ini tadi, kawasan Ton ini terletak di Lahad Datu, oleh kumpulan-kumpulan asing yang kononnya mendakwa sebagai waris-waris Kesultanan Sulu ini lah Dan atas kebijaksanaan dan juga tindakan yang diambil oleh Kerajaan Malaysia, kita dapat halang pencorobohan ini, dan kita tangkap, dan sebagiannya itu dipatahkan melalui uh, sama ada tembak-menembak ataupun uh, proses uh, tangkapan. Jadi, itu peristiwa dia, itu gambaran keseluruhan. Jadi apabila peristiwa ini terjadi, oh, sudah, sudah tentu satu dunia akan melihat kawasan ini kawasan tidak selamat. Betul. Ya kan? Jadi apa yang dibuat oleh kerajaan Malaysia ini ialah pada 25 Mac 2013 uh, apa ini, Kerajaan Malaysia telah istiharkan satu kawasan yang dipanggil E-Zone ataupun Eastern Sabah Security Safety Zone. Hmm. Kita kena tubuhkan kawasan okay. dulu. Nah, jadi dalam bahasa Malaysia ini adalah Kawasan Selamat Pantai Timur. A zone Kawasan Selamat Pantai Timur. Ataupun yang paling senang orang sebut ini adalah E-Zone lah. Hmm. Eastern Sabah Safety Zone. E sudah tentu ada kawasan. Tetapi siapa yang akan menjadi pengurusnya. Oke, okay. kan? Jadi kerajaan Malaysia perlu eh, mengadakan atau melantik pengurus-pengurusnya. Jadi salah satu pengurus yang dilantik atau yang diadakan ialah penubuhan Eskom itu sendiri, yaitu Eastern Sabah Security, Security Command, Command, yang merupakan satu agensi. Memang ada dua benda di sini yang selalu mungkin rekan-rekan ataupun saudara marah. Ataupun uh, masyarakat di luar sana. even daripada media actually. Kadang-kadang salah faham. Um, apa itu EZUN dan apa itu ESKOM. Jadi EZUN hmm. ini merupakan satu kawasan. Yang terbit daripada yang berada di kawasan pantai timur. Daripada Kudat sehinggalah ke Tawau. Mana meliputi 10 daerah lah. Hmm. Okay, yang berada di negeri Sabah. Dan... Pada 1 April 2013, ini bukan April pulang <laughs> uh, Jadi kerajaan Malaysia telah tubuhkan uh, agensi ini yes. tadi. Yes. Untuk mengurus, uh, mengawal selia dan mengkoordinasikan serta sebagai tinteng kepada kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan um, pada ketika itu. Dan di awal-awal penubuhan ini, ESKOM ini diletakkan di bawah jabatan Perdana Menteri. Mm -hmm. Mana pengurusi tetapnya adalah Perdana Menteri dan juga uh, ketua menteri Sabah, so ketua menteri Sabah adalah pengurusi keselamatan di negeri Sabah, mm. kan? Tetapi pada 2 Juli 2018, uh, Eskom yang dulunya di bawah jabatan perdana menteri telah dipindahkan uh, ke rumah yang lain mm -hmm. ataupun ke kementerian yang lain yang mungkin lebih sesuai yang lebih sinonim dengan pengurusan keselamatan dan ketentraman awam, mm -hmm. maka Eskom dipindahkan ke KDN, dan yang, yang merupakan, kalau saya tulis, eh, agensi yang ke-10, ke-9. Oke, okay. ya kan? So, sehinggalah sekarang, jadi secara resminya Eskom berada di bawah eh, kawal selia dan juga pengurusan oleh pihak eh, Kementerian Dalam Negeri. So, itu serba sedikit tentang perjalanan dua benda tadi yaitu yaitu Ezon dan juga Eskom dan bagaimana Eskom ini berkembang dan sudah tentu mungkin masyarakat di sana, di sana tertanya-tanya siapa yang mengisi Eskom nih hmm, betul kan jadi kalau kita tengok Eskom ini diisi oleh empat orang empat muka ataupun empat baju yang pertamanya daripada polis daerah ya. Dan komandannya adalah daripada polis lah, mm -hmm. yaitu saya sendiri, kemudian daripada ATM Angkatan Tentera Malaysia yang ketiga daripada APMM. Ehm, apa ini? Agensi penguatkuasaan maritim Malaysia. Agensi penguatkuasaan maritim Malaysia kita yang dulu pun APMM juga berada di, di bawah JPM dan dipindah ke KDN. Ke KDN. Mm -hmm. Jadi agak baik karena polis dan juga... EPMM ini juga dibawa KDN, mm -hmm. jadi sebagai pengurusan senang. Dan seorang lagi e peserta di dalam tim Eskom ini adalah daripada penjawat penjawat awam di kalangan PTDIS, pegawai tabi dan diplomatik. Mana dalam Eskom ini ada empat orang lah, polis, ATM, EPMM e dan e PTD, PTD ataupun pegawai awam. Hmm. Bayangkan tuan. Kalau di orang tidur satu bantal, mimpi memang tidak sama. Amin, ya, kan? Dari, mimpi yang tidak sama, daripada SOP yang berbeza, daripada doktrin yang berbeza-beza. Jadi, ini merupakan satu cabaran yang begitu kuat, yang begitu uh, mencabar kepada eskom untuk mengendalikan, terutamanya kepada komando. Uh -huh. Di awal-awal peringkat perjalanan uh, eskom ini, sebagai anak muda. Kan? yang baru dilahirkan, hmm. memang sukar. Um, sebab perbezaan-perbezaan pendapat, Betul. pandangan SOP dan sebagainya, sudah tentu um, akan berlaku petelingkahan isu-isu yang, beg yang begitu mungkin diambil berat oleh setiap agensi yang ada di dalam miskom Tetapi kematangan keusiaan, perjalanan kan, ya, kemudian silaturahim yang begitu kukuh Persepahaman Kemudian misi yang sama Maka Akhirnya Keempat-empat orang ini tadi Boleh tidur dalam satu bantal, bantal yang sama Dan harapan untuk Mimpi yang sama Jadi mana tidak ada isu lagi lah uh -huh. Itulah satu kejayaan Utama ESKOM sebenarnya Untuk mengendalikan Empat orang dalam satu tim Dalam satu pemikiran, dalam satu semangat Dalam satu uh, apa ini fokus yang sama. Jadi of course kalau kita melihat itu sudah tentu kita akan bincang tentang uh, apa peranan Eskom Jadi mm -hmm. peranan Eskom ini adalah pastikan supaya tidak berlaku pencurubuhan yang kedua. Sebab kalau ada pencurubuhan yang kedua mau mana kita fail. Yang kedua, untuk memastikan kawasan ini tidak berlakunya uh, penculikan. Kan kawasan ini kawasan penculikan dahulu. Uh, bayangkan kalau kita culik seseorang untung dia lebih, uh -huh. lebih senang berdagang manusia daripada berdagang binatang nih sebenarnya, okay. kan itu mungkin harapan orang-orang di sana. Jadi selain daripada itu untuk kita elak daripada pati dan sebagainya. Tetapi kalau kita tengok eh, dari segi perjalanannya eh, sampai sekarang, bolehlah saya katakan bahwa dari segi kekukuhan organisasi ini begitu kuku, begitu dikenali um, oleh serata dunia lah. Jadi saya kena cerita juga pada masyarakat bahwa sampadan pantai kita nih um, laut antarabangsa kita ini bersama dengan Filipin. Mm -hmm, Filipina dan juga Indonesia. Kalau kita tengok sampad, sampadan pantai kita ialah 1.457 kilometer daripada Kudat ke Tawau. Dan luas laut dia adalah 12.000 nautical mile per apa ini per apa per square lah. Ya begitu besar. Dan kalau luas daratan ini 32.158 km persegi. Um, dari segi populasi daripada 10 daerah ini lebih kurang 1.8 juta lah. 1.8 juta. Um, tetapi penduduk yang ada di sana itu kalau kita kira termasuk yang pekerja daripada warga asing dan juga pati mungkin lebih daripada 1.8 ya kan eh, ini yang recorded by eh, statistik kependudukan mm -hmm. kita lah dan dari segi terumbu kita ada 204 eh, pulau dan terumbu sementara dari segi dewan undangan negeri kita ada 34 eh, parlemen kita ada 11 jadi begitu besarnya kawasan dan tanggung jawab eskom itu sebenarnya itu serba sedikit yang saya boleh cerita tentang Exxon dan juga Eskom, tu. Ah suka saya nak menarik semula perhatian Datuk tadi bila Datuk menceritakan ramai masyarakat ataupun mahupun media di luar sana tidak dapat membezakan Eskom dengan Exxon. Ya. Yeah. Tapi bila Datuk ceritakan tadi baru saya rasa masyarakat dekat luar sana baru faham. Exxon apa? Eskom tu apa? Eskom adalah sebuah agensi. Exxon adalah satu kawasan, satu kawasan yang perlu dijaga ataupun dikawal selia oleh uh, Eskom itu sendiri. Yeah. Baiklah, tadi Datuk ada ceritakan bahawa ada empat agensi ataupun empat uh, muka mm. yang berada di bawah Eskom ni. Iaitu kita ada Polis Diraja Malaysia, kita ada APMM, mm. kita ada ATM mm. dan kita ada pegawai awam lah yang mm. mengendalikan urusan pentadbiran. Mm. Berapa ramai sebenarnya perjawatan dekat Eskom ni sebenarnya? Kalau kita tengok kan perjawatan kita kecil saja iaitu 189 eh, uh, Perjawatan, mau kita bagi-bagikan kepada agensi-agensi ini lah. Jadi setakat ini agak-agak agak memadai, agak mencukupi untuk perjawatan itu. Kecuali mungkin ada cadangan-cadangan kami kepada Kementerian untuk kita tambah setengah-setengah perjawatan yang begitu kritikal, yang amat penting. Sebabnya satu pendekatan yang kita boleh gunakan sekarang ini ialah pendekatan mengukuh. Mm -hmm. Maksudnya, dia eskom sekarang 11 tahun betul ehm, dulu di peringkat awal-awal kita banyak operasi mm -hmm. ehm, lebih kepada kita dapatkan intelijen maklumat kemudian maklumat itu kita proses dan kita tahu bahwa orang-orang ini terlibat di dalam Uh, insiden-insiden itu di kita cari, kita tangkap, kita cas. Dan ada juga yang uh, melarikan diri yang daripada Filipin, daripada Selatan Filipin ke kawasan Pantai Timur Sabah, kita tangkap. Kalau ada kesalahan di di apa ini di negara kita, kita cas dia. Um, selalunya pati lah Jadi kita tangkap, kemudian kita deport balik serah kepada uh, pihak Keselamatan di, di Filipina, kadang-kadang yang kita tangkapnya juga di, mereka kehendaki. Mm -hmm. Jadi, eh, kerjasama di antara kita dengan Filipina, kita dengan Indonesia ini eh, begitu kuat, begitu kokoh. Jadi, kita tidak ada masalah sebenarnya dari segi eh, pertukaran-pertukaran maklumat. Eh, itulah yang terbaik. Kemudian, dalam tempo-tempo sekarang ini, dia lebih kepada pengukuhan apa yang saya katakan pengukuhannya ialah kita kukuhkan tempat-tempat yang mana kita percaya akan menjadi uh, sasaran ataupun yang akan uh, dikompromis oleh samada oleh anasir asing ataupun anasir daripada dalaman uh, mungkin kalau yang anasir asing ini kita akan perkuhukan dengan intelijen intelligent hmm? uh, intelligent procurement hmm. kan Supaya kita dapat mengekang di awal-awal pergerakan penyusupan mereka di pantai timur Sabah atau di negeri Sabah. Kemudian kawasan-kawasan ini perlu dijaga dan diperkukukan. E, diperkukuhkan melalui apa? E, satu, melalui e, penempatan-penempatan pos-pos keselamatan. E, daripada pos PJE, daripada pos ATM kan. Kemudian e, mana pos-pos ataupun pulau-pulau ataupun kawasan-kawasan yang kita perkukukan... Kita pasang um, radar dan juga kamera supaya kita boleh awasi ini 24 jam. Um, suka hmm. saya sentuh di Eskom ini kita ada pusat kawalan uh, operasi hmm. ataupun kita panggil fusion Center ataupun uh, pusat operasi bagi Eskom di mana semua maklumat yang berada di kawasan Ezone tadi apabila disampaikan kepada Eskom akan di apa ini di organize atau dikoordinasi oleh bagian pusop dan pusop ini juga akan mengkoordinasikan hebaan eh, maklumat ini ke semua agensi daripada polis kepada ATM dan juga pada EPMM dan kepada rekan-rekan sahabat yang yang ada komunikasi dengan kita. Jadi itu yang sebaik-baiknya lah. Begitu. Uh, tadi datuk ada ceritakan bahawa Eskom ni melaksanakan uh, penguatkuasaan dan juga kawal selia. Ya. Yeah. Okey. Kalau kita tengok PDRM dia ada akta polis. Ya. Yeah. Okey. Kalau kita tengok ATM dia ada akta dia. Ya. Yeah. Okey. Tapi kalau Eskom a uh, kitab apa yang dipegang oleh Eskom? Adakah kitab yang empat-empat empat agensi ni kita gabungkan, kita cantumkan Eskom ada satu kitab? Okey. Uh, Jadi kalau menjawab yang itu Saya kena kembali kepada yang asal, yaitu penubuhan Eskom ini berdasarkan kepada uh, executive order mm -hmm. ataupun uh, apa ini, perintah eksekutif nomor satu yang ditandatangani oleh perdana menteri pada awal awalnya, kemudian di revise balik pada satu mac um, 2024 pada tahun ini oleh menteri dalam negeri. Mm -hmm. um, jadi dalam executive order ini itulah kuasa-kuasa yang diberikan kepada Komanda Eskom. Nah, oleh karena Komandan Eskom juga adalah seorang pegawai polis, maka seluruh akta-akta eh, yang kuasa di Malaysia ini kita boleh gunakan. Okay. Jadi sebenarnya kalau dari segi pengutkuasaan akta tidak menjadi halangan, okay. karena di dalam Eskom itu sendiri ada polis, uh -huh. eh, boleh menggunakan akta-akta yang boleh digunakan oleh polis, dan di dalam itu juga ada EPM, EPM boleh menggunakan akta-akta mereka okay. itu sendiri. Sementara ETM ini uh, untuk menguatkuasakan, untuk membantu pada agensi-agensi yang lain. Uh, sebab kita kan uh, Eskom selain daripada membuat operasi-operasi sendiri, kita juga akan mengkoordinasikan operasi-operasi yang lain. Mm -hmm. Jadi saling bekerjasama di antara kita dan juga agensi lah. Okey baik Datuk, uh, kita ada lagi banyak soalan nak tanya okay. dekat Datuk antaranya kejayaan, cabaran okay. dekat ESCOM ataupun Datuk menerajui ESCOM dah selama 11 tahun ni. Okay. Tapi apa-apa pun kita uh, sambung pada minggu hadapan. Uh, para hadirin sekalian, uh, untuk itu uh, kita berjumpa pada minggu hadapan untuk membincangkan isu mengenai ESCOM dan s Zone itu sendiri. Baiklah. Wujudan ESCOM ini adalah memastikan tidak ada pencurbuhan yang kedua dan memastikan supaya kurang-kurang aktiviti penculikan di kawasan itu dapat dikurangkan atau dapat dihentikan jadi sudah 11 tahun sudah tentu sampai sekarang tidak ada pencuruhan kita harapkan e, begitu itu. kan dan itu merupakan satu kejayaan yang paling besar bagi community di pantai timur dan kerajaan negeri Sabah dan juga kerajaan Malaysia.